gimana cara menggarisnya itu? Ini garisnya jangan kayak gini nih, salah nih, hapus. Awas ini, yang sana, di pinggir ke sana lagi, terus, terus 46 mili, ini saya contohkan dulu bang. Awas bro, kesanakan dulu meterannya. Nah, di sini dia. Jangan kamu masukkan ke dalam kali, apanya tuh meterannya. Nah, selanjutnya 46 mili. Nah, di sininya tarik 1 cm. Jangan ini dari sini aja. Nah, oke. Okay. Pegang bang, yang lari bang. Udah lepas, lepas meterannya. Awas, meterannya awas. Nah, baru garis ini, garis empam. Jumpakan ini sama ini. Jangan sampai salah itu nanti, bisa nggak pas nanti kamu ngap bendingnya lagi tuh bang. Ah, masuk ke pemuk sela-selahnya itu. Nah, ini selanjutnya terus banyak nih kamu buat. Bentar dulu, ini saya contoh aja dulu. Ini banyak nih kamu buat nih, 46 keliling semua nih. 1 cm juga keliling itu. Yang benar bang, jangan sampai lari-lari, nanti gak pas bagiannya itu bang. Yang ini aja kamu cari dulu, satu-satu. Yang ini bang, yang atas aja kamu cari dulu, 64 mili ini bang.